Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bertemu kembali dalam satu program, artis selebriti ngopi-ngopi santai barang bersama dengan Pak Razi. Waduh, jadi kelihatannya hari ini saya tidak siapkan kopi, tapi kita siapkan teh tarik. Saya ketemu dengan teman-teman di luar sana. Mereka kadang-kadang yang pernah datang ke Malaysia, mereka merasakan bahwa apabila mereka pesan teh tarik, roti canai di luar itu, dia bilang rasanya beda, tapi kerana mereka butuh teh tarik, mereka minum teh tarik. Saya bilang, jangan bimbang. Tes di lantai 7 di Keling Tower kita ini. Teh tarik kita persis dari Malaysia. Sebab dia punya cooknya daripada Malaysia. Roti canainya itu, waduh, enak banget. Saya rasa belum pernah saya dengar orang komplain tentang roti canai, kari kambing yang kita lakukan di Malaysia. Tom yum kita, aduh, beda banget, luar biasa. InsyaAllah, kalau anda, teman-teman, sesiapa sajalah yang mempunyai saudara mara, yang ingin untuk merasakan masakan asli daripada Malaysia, contohnya roti canai, teh tarik, tom yum, roti telur, roti apalah, ya, insyaAllah. Datang ke Lantai 7, anda akan merasa nikmatnya. Kalau enggak percaya, cuba dirasa teh tarik ini. Wah, cuba kita rasa. Sebelum kita lanjut ngomong-ngobrol, kita rasa teh tarik kita ini. Waduh, kan? Benar kan? Okay guys. Jadi dengan anda datang di sini ini, saya ingat waktu awal saya datang ke Jakarta ini, di dalam satu acara, satu talk saya pernah bercerita tentang Michael Schumacher dengan Formula One. Imran ingat lagi ke kisah itu kan? Jadi saya rasa bagus juga lah untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang baru bergabung bersama dengan Keling, yang baru mengenali Keling ini, bagus juga saya ungkap kembali kisah ini. Saya rasa mungkin Poppy belum dengar lagi kan? Kisah 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. Ini Poppy ini generasi kedua ketiga. Kisahnya begini Poppy. Tahu Michael Schumacher? Yeah. Siapa Michael Schumacher itu? Pembalap. Pembalap kan? Formula One kan? Yes. Saya tanya soalan begini. Kita undang Michael Schumacher, dia lomba Formula One, pembalap itu di Sentul. Yeah? F1. Dia berlomba dengan Imran di Sentul itu. Rasa-rasanya siapa yang menang? Michael Schumacher. Michael Schumacher menang? Yeah. Oh, saya bilang salah. Yang menang Imran. Anda pasti kaget kan? Ya. Kenapa Imran yang menang? Ya, ya, kenapa Michael Schumacher itu kalah? Ya. Lomba pembalak di Sentul itu. Ya. Ya? Ya. Kerana waktu lomba itu, Michael Schumacher bawa kijang. Oh. Imran dia bawa Ferrari. Menanglah dia. Jadi maksudnya, benar kan? Jadi maksudnya adalah, kadangkala apabila kita sukses di satu tempat itu, bukan kerana kita yang hebat. Dia banyak faktor, banyak faktor yang membuat kita tu hebat. Yang pertama memang kita memiliki ilmu, kita memiliki kemahiran. Tetapi faktor yang lebih penting daripada itu adalah mobilnya itu, tempatnya itu, suasananya itu. Itu akan mendukung menjadikan kita lengkap ini, membuat kita menjadi seorang pemenang. Jadi inilah guys, kadangkala kita jangan tersalah guys. Kadangkala apabila kita pergi satu tempat itu, kita mencipta nama, kita menikmati satu kesuksesan, kita meraih satu prestasi yang cukup luar biasa, kita merasakan diri kita ini benar-benar hebat kan? Akhirnya kerana sesuatu kemungkinan dah ada sedikit hati yang terluka, kata Bro Rima dan Tiga kan, ada sesuatu kita kurang senang dikit, mungkin putus cinta dengan downline kita, segala macam gitu, kadang-kadang kita berantem dikit, maka kita beralih tempat kerana kita merasa kita hebat ini. Waduh, banyak yang saya lihat kecundang Poppy, kecundang guys, kecundang. Jadi anda jangan lakukan itu. Apabila kita sudah mencapai satu tahap, kita harus mengevaluasi diri kita. Kerana banyak faktor membuat kita itu sukses di situ. Okay, kalau kita ambil kisah-kisah orang luar kan, kita lihat. Kayak macam, siapa namanya? Eden Hazard. Griezmann. Kita ambil Griezmann. Semua orang tahu Griezmann. Juara dunia. Dia waktu dia main untuk Perancis, dia menjadi juara dunia. Striker. Dia main untuk klubnya itu, Atletico Madrid. Luar biasa. Wah, sehingga kan harganya ratusan juta dolar dibeli oleh Barcelona, sebuah klub yang cukup terkemuka. Tapi sampai di Barcelona tenggelam dia. Hazard, Chelsea. Waduh, kelihatannya memang kalau kita lihat dia main itu cukup luar biasa, hebat. Pergi ke Real Madrid tenggelam.
Jadi teman-teman sekalian, nasihat saya supaya apabila kita sudah ketemu dengan satu rumah, ketemu dengan satu tempat, suasananya nyaman, senang dan kita telah mendapat sesuatu kita inginkan, jagalah tempat itu. Seperti mana kata hadis mengatakan bahwa rumah itu adalah syurgaku. Di saat kita ketemu dengan rumah itu, ya, kita ketemu dengan syurga kita di rumah itu, jagalah rumah itu. Kerana ini faktor itu yang membuat kita sukses itu. Ambil macam saya sendirilah, ya. Saya merasakan sesungguhnya kalau ditakdirkan, kalau membuat diri saya ini bahagia, sukses dan sebagainya, kerana saya di lingkungan orang-orang yang sepahaman dengan saya, orang-orang yang entusias dengan saya dan juga didukung oleh produk-produk kita, alhamdulillah insya-Allah lah, yang cukup luar biasa ini, maka complete package ini yang membuat kita mencapai ke tahap kita sekarang ini, alhamdulillah lah. Tapi saya mau rubah sedikit konsepnya lah, ya Miguel dan lain-lain juga lah, ya. Lagi bagus anda dari awal lagi anda dah bertanya kepada saya. Kalian bertanya kepada saya jawab. Kelihatannya macam episod kemarin tu, kelihatannya banyak saya aja yang ngobrol kan. Jadi lagi bagus anda bertanya, saya jawab. Ini ya. Poppy udah siapin banyak pertanyaan ini, Pak. Coba cerita. Terkait produk ini. Sebelum saya bergabung di Kelling kemarin ini, Pak. Kebetulan saya sudah dengar produk Kelling ini sangat luar biasa, terutama untuk produk klorofil. Ini produk legendaris ya. Jadi dia punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin zaman dulu ada yang ketika dipraktekkan itu bisa diangkat pakai satu jari, betul ya? Iya. Itu zaman dulu sangat terkenal sekali. Jadi produk klorofil, lalu ada lagi omega squa yang mungkin ketika dipraktekkan bisa menghancurkan gelas ya, betul ya? Menghancurkan gelas ya, hati nggak bisa hancur itu. Ya. Jadi menurut saya memang produk kali ini sangat luar biasa. Semakin kesini semakin banyak perkembangan produk yang semakin bagus-bagus gitu. Jadi mungkin saya mau tanya sama Bapak. Untuk saya pribadi, misalnya ada para wanita yang ingin awet muda atau takut penuaan dini, sebaiknya apa yang dikonsumsi, Pak? Oh gitu ya. Saya rasa saya cerita general sajalah ya. Karena kalau saya cerita tentang satu-satu produk gitu, kayak macam program kita, program produk talk lah ya. Jadi secara general sajalah ya. Konsepnya beginilah. Sebelum saya cerita tentang produk ini, Poppy dan lain-lain ini, saya terkenang kurang lebih 25 tahun dahulu ada satu buku yang cukup terkenal. Saya lupa nama buku itu. Dia mengatakan dalam buku itu, kalau anda berbisnes, kalau anda ingin berbisnes, carilah produk-produk yang berunsur kesehatan. Food supplement dan sebagainya. Kerana di saat anda memiliki produk-produk begini sebenarnya dibutuhkan di sepanjang zaman. Kalau kita bicara tentang lagu itu, evergreen. Sebagaimana contoh lagu-lagu Lonely Table Just For One. Itulah yang evergreen. Tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Kata peribahasa Melayu. Itu pernah dengar peribahasa Melayu itu? Kalau belum, saya ajar ini. Ini gini begini ya. Jadi produk-produk yang food supplement yang ada kaitan dengan kesehatan, insyaAllah sampai kapan-kapan pun akan orang mencari mengkonsumsi produk tersebut. Apatah lagi sekarang ini kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat sekarang ini, orang berbicara tentang herd immunity, orang bicara tentang new normal. Jadi saya akan cerita sedikit dengan teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ahli keluarga saya. Kadang-kadang kita bercerita tentang herd immunity, kadang-kadang kita bercerita tentang new normal itu cuma di bibir mulut saja. Tetapi di hati kita tidak menyerap seribu makna tentang maksud herd immunity itu. Kemungkinan kita faham, tetapi kita tidak menghayati kefahaman tersebut. Kayak macam fatwa pujangga ini ya. Begini ya, kalau kita memahami, kalau kita mengkaji apa yang dikatakan tentang herd immunity itu, sebagaimana seorang Perdana Menteri di British ke di mana, saya sudah lupa, dia berceritakan begini. Ada orang mengatakan herd immunity sebagai community immunity. Satu kekuatan di dalam tubuh kita ini yang akan menghalang berperang dengan virus yang datang. Sebagai satu contoh sekarang ini, apa kita diserang oleh corona ni tadi kan, mereka memprediksi maksimum orang yang akan menggunakan vaksin yang akan membuat dirinya itu kebal kepada virus itu maksimum 40% saja.
40% saja Imran and Miguel. Malah yang 60% tadi dia menumpang kepada kekuatan 40% tadi. Jadi di mana mereka mendapat kekuatan ini tadi? Untuk menguatkan kekuatan ini tadi adalah dengan mengkonsumsi, menguatkan tubuh badannya ini, mengkonsumsi produk-produk kesihatan macam food supplement yang manja kita jual dan sebagainya, maka dia kebal. Bila dia kuat ini nanti, maka apabila virus itu attack, dia mental. Dalam bahasa Melayu mental. Kalau bahasa Indonesia bilang apa? Mental juga. Dia mental. Dia enggak bisa tembus. Dia kebal. Dia enggak bisa tembus. Maka bila dia enggak bisa tembus itu tadi, maka berlakulah putuslah rantai. Kita memutuskan rantai itu. Maka sebab itu kalau kita lihat di negara kita kan, Indonesia baik, Malaysia baik, apabila anda masuk ke satu tempat, diminta anda karantina 14 hari. Pisahkan anda ini supaya rantai ini putus di situ. Bila rantai ini putus, maka dia tidak berjangkit lagi, maka virus itu akan mati. Sebab dia akan hapus sendiri. Jadi ini efeknya di situ. Jadi kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak kebal, diserang oleh virus itu, sebelum 14 hari kita dah enak lela lah. Jadi sebab itu kenapa ini beginilah ya. Tolonglah teman-teman sekalian, ahli keluarga saya sekalian ini, sebelum kita terkena kepada virus ini, kebalkan diri kita. Ya, macam kita bersilat itulah, kita ambil ilmu kebal. Tapi itu enggak fahamlah saya benar atau tidak kan. Tapi ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Anda minum produk-produk yang ada kaitan dengan imunisasi tubuh kita ni tadi, dia akan fight. Dia tidak corona ataupun dilihat kabur dia, macam ibaratnya begitu kan. Dan produk ini ada dengan kita. Nanti kita akan explain produk ini penting banget ni. Maka putuslah rantai, putuslah kasih, bukan putus kasih, putus rantai. Jadi corona tu yang nyanyi, putuslah kasih, hilanglah harapan. Corona yang nyanyi kan, kabur dia. Dia enggak bisa tembus dengan kita. Jadi itu yang paling penting. Dan produk ini ada bersama Keling. Sebab itu memang saya akui apa yang dikatakan oleh apa ditanyakan oleh Poppy tadi, memang kekuatan kita pada produk tersebut. Ini kita cerita tentang herd immunity. Satu lagi kita cerita tentang new normal. Kita faham tentang new normal. Ada orang new normal ni, kenapa saya mau kaitkan tentang new normal ini? Kadangkala ini terutamanya orang-orang yang seusia dengan saya. Seusia dengan saya ini, kadang-kadang ni kita sudah terbiasa dengan old normal. Ini sudah old testament dengan new testament pula. Ini old normal yang zaman-zaman dahulu kan. Mau enggak mau, dalam keadaan kita suka, sayang dan sebagainya, tetapi apabila kita berada dalam suatu suasana yang berbeda, suasana yang baru, zaman sekarang ini, mau enggak mau kita harus me-welcome new normal itu. Bagaimana caranya kita enggak boleh bersentuhan, ya? Ini kita enggak boleh bersalaman dan sebagainya, kita harus kaitkan dengan konsep tersebut. Okey, sekarang soalan berbalik tentang soalan Poppy tadi, tentang kita punya produk kita. Ini sebab itulah kenapa produk kita, selain pada produk kita ada macam Ayurveda, banyak-banyaklah kecantikan dan sebagainya, kita juga ada satu produk yang cukup luar biasa. Kadang-kadang saya gemas gitu ya, kerana produk ini cukup luar biasa. Produk yang berbase ion negatif. Kita faham kan? Ada orang pernah bertanya pada saya kan, ion negatif itu kenapa penting pada tubuh kita? Apa tu ion negatif? Apa tu ion positif? Dia macam doktor pula bicara kan. Saya rasa ini general knowledge. Jadi saya cerita sedikit ya. Kisahnya begini. Di saat bayi dilahirkan, ini satu kajian daripada Jepang. Dia mengkaji bahawa bayi dilahirkan 80% tubuh bayi itu mengandungi ion negatif. 20% ion positif. Kerana yang baik itu adalah ion negatif. Apabila kita dalam tubuh kita ni ion negatif itu banyak dalam tubuh kita, sehingga kan 1,000, 2,000 ada begitu ya, maka kita punya imun tubuh kita ni kuat. Dan apabila kalau kita katakanlah kita terkena penyakit, katakanlah dia cepat sembuh. Kerana kita punya imun kita kuat. Ion negatif itu dia melancarkan perjalanan darah dan sebagainya. Ion positif itu dia akan membuat darah kita ini berubah menjadi asam ya, dan akhirnya kita gampang kena penyakit. Dan kalau kita kena penyakit pun, dia punya kesembuhan itu pun lama, kerana dalam tubuh kita ni banyak ion positif. Ada yang tanya kepada saya, ion negatif itu banyak di mana? Kalau kita rajin, Imran kan, Imran tahu ion negatif banyak di mana? Di alam,
di alam. Kalau kita rajin, yang paling banyak di dalam hutan. Masuk dalam hutan itu, kehijauan, air terjun, itu banyak, paling banyak ion negatif ya. Di AC, kadang-kadang mereka bikin AC ion negatif. Dan ion positif itu banyak di kawasan-kawasan, khusus kawasan kota yang banyak polusi ini. Apatah lagi macam kita tinggal di Jakarta, kita keluar ini, maka dia banyak ion positif. Yang positif bila masuk pada kita, maka sistem kita ni lemah. Dan sebab itu kalau kita berbalik-balik kepada corona itu, cuba kita kaji, kita lihat. Ini fakta. Yang paling banyak terkena corona itu bukan di kawasan kampung, bukan di kawasan hutan. Yang di kawasan-kawasan kota ni tadi. Kawasan-kawasan kota ni tadi sebab dia punya sistem imunisasinya dah jatuh. Ion negatifnya kurang, ion positifnya banyak. Jadi hajarkanlah, ya. Benar kan? Dan sebab itu kalau kita lihat ya, kita lihat contoh macam produk kita ini, mana produk ini. K Aura Pen ini. Ini dia punya ion negatifnya lebih daripada 1000. Pakai ini otomatis kita telah menyalurkan ion negatif kepada tubuh kita ini tadi. Otomatis walaupun kita rasakan macam kecualilah macam kalau kita sakit, kita makan, kita sembuh. Mungkin kita rasa, tapi yang ini walaupun kita tidak merasakan, tetapi efeknya kepada tubuh kita. Macam contohnya wristband kita ini. Ini pun dekat 1000 juga ini. Dekat 1000 ini wristband kita ini. Kita pakai wristband ini, dia melancarkan perjalanan darah kita, dia memperkuatkan sistem imunisasi tubuh kita. Kita pakai selain daripada dia kita sehat, kita cantik. Kacamata kita ni, ada orang tak faham kan? Kacamata kita ni. Ya. Ini berapa ion negatifnya ni? 700 ke sampai ke 800. Waduh, kita bergaya. Waduh, ini Bapak pakai tu. Yang saya pakai inilah. Ini kita bergaya. Macam kita pakai gini, udahlah kita bergaya. Wah. Biar usia tua. Tapi apa nama ni, kelihatannya muda lah. Gaya kita harus gaya orang muda. Gaya orang muda, ya. Inilah kita pakai ini. Jadi perjalanan darah kita lancar. Kalau darah itu sudah lancar, ini satu lagi cerita tentang klorofil tadi, Poppy ya. Kalau darah kita lancar, maka distribusi oksigen itu akan menyalur ke seluruh tubuh kita. Ini darah ini adalah transport. Dia kayak macam truk lah, bis yang akan menghantar passenger itu ke semua destinasi. Gitulah tujuan darah itu. Dia mengalirkan, dia membawa oksigen untuk distribute. Kamu di pinggang kamu, kidney kamu, diantarnya oksigen itu. Jadi sampai ke otak kita. Jadi maka akhirnya darah itu lancar, insyaallah kita akan sehat. Dan ini faktor yang negatif penting banget. Sahabat-sahabat, kalau anda tidak mau jual pun produk ini, enggak apa-apa. Pakai sendiri pun enggak apa. Kerana yang paling penting buat saya adalah anda sehat. Anda sehat, anda bahagia, anda nyaman. Kayak macam saya keluar-keluar pakai kacamata hari ini, saya enggak bawa lah. Saya punya sunglass ke yang nano. Seringkali bila saya kena cahaya matahari itu, kepala saya pusing. Benar, Imran, benar. Ini pakai ini adem, saya pun heran. Wih, ini luar biasa. Udahlah, cewek pun lihat orang ganteng mana ini, Imran bukan saya lah kan, ganteng mana dia itu kan, bergaya, adam, sehat. Bila kita sehat, kita dah jarang-jarang lah marah orang kan. Ini kadang-kadang kita stres. Inilah dia, jadi produk kita cukup luar biasa itu tadi. Dan sama juga bicara tentang klorofil kan, klorofil salah satu fungsinya adalah melancarkan perjalanan darah kita itu tadi. Jadi insyaAllah lah kita sehat lah. Ini cerita kisah produk. Hari ini kita ngomong-ngomong produk lah ya, insyaAllah lah ya. Kerana ini manfaat buat kita semua lah. Ya. Ini tambah lagi ya. Tambah lagi ini ya. Ini ada gambar ini. Ada gambar ini. Ini kan. Waduh. Ini ada gambar ini ya. Yang negatifnya sampai 1000 lebih. Ya. Kerana dalam satu kajian mengatakan yang paling efektif itu apabila kita pakai. Kita buat pada tekstil kita. Kita pakai. Itu paling efektif sebab kita mengharapkan orang yang sudah usia di atas 30-40 ini mengharapkan ion negatif tu otomatis berada dalam diri kita tu sudah enggak. Bayi ya, 80% ion negatif dia hilang. Jadi kita harus bagi suplemen. Inilah yang kita pakai. Bila kita pakai ini, maka ion negatif melekat pada tubuh kita, melancarkan perjalanan darah kita, membakar lemak. Benar kan? Cewek ini memanglah, kalau cewek itu walaupun usia nombor 2 pada dia, cewek yang dia paling takut tua.
Ini walaupun dia tua, tetapi bentuk badannya masih muda. Benar kan? Dia pakai ini, dia membakar lemak. Ya, ini slimming, sebab itu namanya slimming body. Ya Allah, cukup luar biasa produk ini. Ini sama juga. K-Man, celana dalam, masya Allah. Ya. Kalau ini buat perempuan. Ini buat ni K-Queen. Ini celana dalam ini, celana dalam ini. Ya Allah, ya Rabbi, anda pakailah celana dalam. Saya sekarang dah pakai K-Man ini. Saya enggak pakai celana dalam yang lain. Your negative ini akan membuat nyamanlah kita punya adik kita itu kan. Ini K-Queen juga. Ini semua produk-produk kita ni, yang negatif ini di atas 700 lah. Di atas 700, 800 ribu dan sebagainya. Jadi anda nikmati lah, Bapak Ibu, teman-teman ahli keluarga sekalian. Sehatkanlah diri kita. Ada lain-lain soalan? Baik Pak, sekalian menyambung pertanyaan soal produk. Memang diakui lah produk kita ini bagus-bagus. Tapi ada kendala di lapangan dan ini sebetulnya berlaku sudah sejak lama. Cuma memang di era digital ini banyak menjadi pertanyaan, yaitu soal cutting price, Pak. Bahwa di luaran sana banyak orang yang menjual produk itu bahkan tidak untung gitu. Bagaimana perusahaan mensikapi persoalan seperti ini? Dia sebenarnya beginilah. Dia kalau kita menceritakan tentang price undercutting ni tadi. Soalan ini sebenarnya sering kali memang sudah sering dipertanyakan, dibangkitkan perkara ini. Dan kadang-kadang susah juga bagaimana caranya untuk menjawabnya. Tapi sering kali saya jawab beginilah. Bila kita sudah mati nanti, ada syurga, ada neraka. Benar kan? Ada orang baik, ada orang jahat. Ibaratnya begitu kan. Sama juga di dunia itu. Sebab itu penjara itu penuh lah. Apatah lagi zaman sekarang. Benar kan? Narkoba, telah kita kasih tahu bahawa narkoba itu haram, ditangkap, tetap ada orang yang hisap dan menjual narkoba. Benar kan? Dan sama juga price undercutting ni. Sebenarnya kalau kita menceritakan, saya sering kali ingatkan kepada ahli keluarga Kelling yang benar-benar loyal, setia bersama dengan Kelling ini, sering kali saya katakan bahawa memang kita mau senang. Tapi bukan setakat kita mau senang, kita mau bahagia. Dan kesenangan dan kebahagiaan itu yang harus kita carikan adalah satu bisnes yang benar, satu bisnes yang barokah. Jadi bisnes yang barokah itu salah satu pantangannya, jangan kita langgar daripada akad. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan menganiaya orang lain. Di saat apabila anda telah membuat melakukan price undercutting, anda telah melanggar akad, perjanjian. Akad itu ada perjanjian antara Kelling dengan anda. Kerana di saat anda tanda tangan formulir itu, ingat ya guys ya, ingatlah di saat anda tanda tangan formulir menjadi member itu ada tercatat di situ. Anda akan mengikuti segala peraturan dan sebagainya sebagaimana yang terpapar di dalam kita punya manual. Dalam kita punya starter kit kita itulah. Jadi apa saja yang kita tulis dalam starter kit itu, anda telah mempersetujuinya. Itu namanya akad. Dalam bahasa Jawanya, agreement, itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Jermannya, perjanjian. Anda pakai bahasa apa-apa itu enggak penting. Kalau bahasa Arabnya, akad. Jermannya, perjanjian. Kalau bahasa Jawanya, agreement. Anda pakai. Jadi anda terikat. Jadi bayangkan, salah satu itu menandakan janji. Agreement ini janji. Salah satu sifat munafik ni apabila dia berjanji, dia memungkiri janji. Itu dah lari kepada munafik. Bayangkan betapa hinanya orang yang melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anda telah menganiaya orang lain. Kerana di saat anda membuat price undercutting itu tadi, maka orang lain berkesempatan untuk mendapat keuntungan. Anda mungkin sudah kaya. Macam Miguel ni, contohnya Miguel. Miguel mungkin dah kaya, tapi bukan Miguel buat price undercutting ini kan. Dan anda mungkin dah senang. Tetapi ada orang lain yang mengharapkan keuntungan itu untuk memberi berasnya, untuk memberi susu anaknya minum dan sebagainya, makan itu dan sebagainya. Anda telah menganiaya mereka. Bayangkan, ini dia, orang-orang teraniaya. Salah satu doa-doanya mustajab adalah doa-doa orang yang teraniaya. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa mereka lakukan ini supaya mereka dijatuhkan bencana dan sebagainya. Kita enggak faham ini. Sebab itu kadang-kadang kita lihat rumah kita dirampok orang, kadang-kadang investasi kita rugi. Kemungkinan kita merasakan bahawa, dicerita kepada anda ya, kemungkinan kita, anda macam ustaz pula bicara ya, kemungkinan kita merasakan bahawa ini mungkin
nasib kita. Bukan nasib. Itu teguran daripada Allah itu. Bala itu yang kita terima. Jadi elakkan perkara-perkara itu. Apatah lagi benda itu melanggar peraturan kita. Kalau kita dapat bukti yang lengkap dan sebagainya, anda bisa determinate contohnya begitu. Kerana ada orang yang menjual di marketplace. Kalau you tanya saya, jual di langit ke, di bumi ke, marketplace, enggak salah. Kalau tanya saya lah, asalkan mengikut peraturan. Itu mengikut peraturan. Yang salah itu apabila anda melanggar peraturan. Dan itu memang ada dia punya fasa-fasa tertentu yang bisa-bisa kita bisa menghukum dengan denda yang begitu tinggi, begitu besar sekali. Jadi tolonglah saya menyeru kepada ahli keluarga Kelling ni tadi, pastikan bahawa kita mengikut perjanjian yang telah sama-sama kita persetujui, jual dengan harga yang dibenarkan. Dan kadang-kadang saya pun bimbang ni, takut orang menggunakan merek kita dengan membuat satu produk palsu gitu. Kerana logikanya kadang-kadang saya pemikir enggak masuk akal takkan apabila kita membuat jualan kita butuhkan keuntungan. Tapi di saat kita menjual kita rugi tapi kita siap lakukan. Saya pun enggak fahamlah ini saya rasa ini mungkin dajal dah mula keluar mungkin ya. Ya. Tujuannya bukan untuk untung lagi tu, tujuan untuk membunuh itu dah. Bukan untuk untung, tujuan untuk membunuh yang lain. Dan hukum bunuh adalah dibunuh. Benar kan? Didoakan aja Pak sekarang. Ha? Didoakan aja. Itulah kisah jual di bawah harga. Itu tolong jangan lakukan ini guys, ya. Jangan jaga. Kita lakukan dengan cara yang benar. Orang bisa jual lebih mahal, kenapa kita enggak bisa? Percaya kepada rezeki lah, insya-Allah, ya. Ada lagi soalan enggak ya? Saya cerita dengan ini kerana bukan saya mau membenci, ya, tidak, ya. Kerana you fahamlah. Anda faham bahawa sesungguhnya di dalam diri kita ini, di dalam diri saya ini sebenarnya segumit kebencian pun susah untuk didapati. Kalau ada pun cuma sebentar, seperti angin lalu sebentar saja. Yang paling banyak di saya adalah saya memang sayang, care, peduli. Saya macam saya bicara semua setiap member Kelling ini saya telah anggap sebagai ahli keluarga besar saya. Ya, apabila anda senyum tu bahagia saya. Di saat anda menangis, derita saya. Rasa kalau boleh saya juga ingin menitiskan air mata. Inilah saya sebenarnya kan, insya-Allah lah. Ya. Ada lagi guys yang bertanyakan kepada saya sebelum kita istirahat sebentar untuk melihat bagaimana aktivitas kita dulu sebagai flashback ya. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat keceriaan kita, kebahagiaan kita. Ya, Yopi, Yopi lah. Popi macam mau tanya sesuatu ya. Saya mau tanya ke Bapak Razi ni mengenai falsafah cinta. Oh, ni dia. Kalau boleh dalam Bapak bicara tentang falsafah cinta, apa sih menurut Bapak falsafah cinta itu? Saya jawab very simple sajalah, Popi ya. Pada saya adalah cinta ini gampang, sayang ini gampang. Benar kan? Yang susah itu maintainnya ini yang susah. Kita ketemu dengan orang itu kita jatuh cinta. Kita ketemu orang itu kita sayang kepada dia. Tapi yang sulit untuk maintain diri kita itu, dia kadang-kadang membuat satu sikap yang membuat kita rasa enggak nyaman, kita benci dengan dia. Tapi tetap sayang. Ya tetap itu susah itu. Maintainnya itu susah itu ya. Maintain itu susah. Maintain itu membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau tanya saya, falsafah saya adalah tentang kasih sayang dan sebagainya adalah sayang, cinta ini gampang. Tapi yang sulitnya maintain. Jadi kita menguatkan hati kita untuk maintain. Ya. Kita butuhkan kesabaran, keikhlasan ya, di saat apabila contohnya lah apabila kalau kita bicarakan tentang bisnes digital networking. Networking ya. Ada daripada downline anda itu kadang-kadang yang membuat satu sikap yang kurang bagus dan sebagainya. Kurang bagus itu bukan melanggar peraturan Kelling. Bukan melanggar peraturan Kelling sebenarnya. Tetapi dia mungkin dia akan menyinggung perasaan kita. Tapi mengikut etikanya benar. Tapi kita ni harus benar-benar menegur dia dengan perasaan kesabaran, kasih sayang. Bukan dengan kebencian. Ini yang paling penting. Ini sebenarnya ukuran cinta. Bukan di saat kita mendapatkannya. Tapi di saat bagaimana kita maintain setelah kita dapatkannya. Itu ukuran cinta dan kasih sayang buat saya tu tadilah. Popi ya. Kalau di istilah olahraga itu merebut juara tuh gampang, mempertahankan juara. Mempertahankan itu yang paling susah sekali ya.
Okey lah ya, kita break sebentar. Baik, ya, sebelum kita pergi pada pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman di luar sana. Netizen yang di luar sana. Netizen inilah kadang-kadang orang lama kan. Terpakai-terpakai juga bahasa ini. Jadi kita melihat flashback tentang aktivitas-aktivitas ataupun program-program yang telah kita lakukan terdahulu yang mungkin insyaAllah ya yang bisa membangkitkan semula kecintaan kita, sayang kita kepada karir ini. Semoga insyaAllah kita juga bisa sukses sebagaimana teman-teman kita yang lain. Sebab ingat ya guys ya, di saat apabila saya membangunkan Keling ini bersama dengan teman-teman yang lain dan sebagainya, niat saya bukan semata-mata untuk mencari satu prestasi diri sendiri, untuk mencari kekayaan diri sendiri, kebanyakan tidak. Sebenarnya adalah niat saya semata-mata adalah ingin membangunkan sebuah rumah yang besar, seumpama sebuah payung yang besar yang bisa memayungi setiap orang yang berada di dalam lingkungan kita ni nanti. InsyaAllah ya, semoga akhirnya terlahirlah banyak orang-orang yang sukses berpenghasilan 40 juta, 50 juta per bulan bersama dengan Keling Indonesia ini. Amin. Okey, kita istirahat sebentar. Kita lihat apa nama ni, flashback tentang program-program yang terdahulu. Okey guys. Saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada Anda. Anda kembali mendapatkan kesempatan kedua. Masih bisa bernapas. Tuhan sudah datangkan Anda ke ruangan ini. Tuhan telah perkenalkan kita pada bisnis ini. Ini adalah kendaraan. Datangkan kembali impian itu. Datangkan kembali harapan itu. Saya nggak tahu mimpi Anda apa. Ya, karena apa yang Anda mimpikan, Bapak Ibu, itu yang saya dapatkan di Kelly. Saya didapatkan Kelly tentang sesuatu harapan. Iya, bahwa mimpi-mimpi kita bisa tercapai melalui bisnis ini. Yang kita bisa terus saja mau melakukan. Masa depan Anda itu tergantung sekarang. Jadi kenapa Anda bisa mengubahnya sekarang? Tapi hidup Anda sekarang masih pada sekarang. Karena keputusan Anda di mata Anda tahu. Aku ingin menggantung satu kemampuan ini kemampuan. Ini dan kami gara-gara bisnis ini, Bapak Ibu. Kami dihargai luar biasa dan Anda layak berhasil di bisnis ini juga. Semangat saja tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Tapi bagi Anda yang betul-betul ingin jadi orang sukses, saya pikir bergabung dengan bisnis Keling itu adalah pilihan yang sangat tepat. Banyak orang memandang sepele. Banyak orang menutup sebelah mata karena mereka mengatakan bahwa multi-level marketing satu bisnis yang tidak menjanjikan masa hadapan. Dan saya ingin membuktikan bahwa kata-kata itu salah, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kelly telah bisa mengubah banyak orang. Bahwa saya katakan pada saat itu, kalau saya sudah mendapatkan perusahaan yang tepat, saya tidak akan mau ikut mundur ke belakang. Makanya datang ke belakang, senang bayar ke belakang. Latar belakang apapun Anda, selama Anda punya kemauan yang keras, Anda mau belajar, Anda mau bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah suatu hari kelak Anda akan terkenal sebagai Tanjung Pradapan Ado. Nah, kenapa kita fokus dalam membangunkan LBC, Ladies Beauty Club? Tujuannya adalah perkumpulan usahawan-usahawan wanita. Perempuan itu punya tiga minimal kelebihan. Yang pertama, kelebihan perempuan itu adalah lebih menggunakan perasaan dibandingkan hanya sekedar rasio saja. Jadi kalau kita bekerja itu kita dari hati, padahal itu paling penting. Sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati dengan kita. 15 tahun kita bertambah di bumi Indonesia ini. Dan 15 tahun kita membuktikan, alhamdulillah, kita menjadi pemimpin berlaju di dalam dunia multi-level marketing. Saya berani mengatakan depan mengatakan bahwa Keling Indonesia adalah yang terbaik daripada setiap Keling yang berada di dunia ini.
Okay guys, kita sampai kepada segmen kita yang ketiga. Segmen yang benar-benar ditunggu-tunggu oleh anda sekalian. Anda bertanya, saya menjawab soalan daripada netizen. InsyaAllah, apa juga sebarang pertanyaan, saran dan sebagainya, sedaya upaya saya, insyaAllah saya akan menjawabnya. Okey, Miguel, ada soalan Miguel? Okey, ada yang bertanya. Ya. Ada yang bertanya ini, Pak. Ya. Dari Ibu Ida Sabal. Ya, oh. Halo Ibu Ida yang lagi nonton ya. Assalamualaikum, Datuk Rezi Saleh. Semoga sehat selalu. Amin, amin. Amin. Bagaimana, ini pertanyaannya Pak, bagaimana ya, kita mengimbangi suatu pekerjaan yang utama dengan saat kita juga menjalankan bisnis ini? Dan dua-duanya adalah sama-sama penting untuk mencapai target dalam tujuan akhir. Mohon pencerahannya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Soalan yang cukup luar biasa daripada Sabal ya. Ida Sabal. Ida Sabal. Oh, macam sabar aja. Saya rasa insyaAllah Ida ni sabar orangnya. Dia bisa buat dua kerja dalam satu waktu itu ya. Oh. Okey Ida ya. Dan juga teman-teman yang lain, banyak pertanyaan dikemukakan kepada saya, bisa enggak orang yang tidak full time, orang yang part time bisa sukses di dalam bisnes ini? Pada saya sederhananya begini sajalah, tergantung kepada kemahuan kita di mana kan. Pada saya sama ada anda part time ke, anda full time ke, insyaAllah anda bisa sukses ya. Bila kita bicara full itu dia ada dua. Eja dia F-U-L-L atau F OOL. Kalau ada yang full yang itu enggak akan sukses gitu. Ya. Dia full itu anda mempermainkan waktu itu enggak ada. Sebab itu Ida, detailing ini satu keistimewaan detailing yang cukup luar biasa ni tadi ya. Kita memiliki satu program yang kita namakan program-program digital online itu tadi. Jadi Ida enggak perlu datang kepada customer, enggak perlu datang kepada prospek, enggak perlu datang kepada inilah ya. Yang paling penting Ida bisa lakukan curi-curi waktu mungkin lah ya, di kantor ke ataupun di rumah ke. Apatah lagi wanita ni dia bisa buat 2-3 pekerjaan satu waktu kan, sambil-sambil goreng-goreng ikan tu berhenti sebentar, dia tahu kapan ikan tu harus diterbalik kan, dia ketik-ketik HP dan sebagainya, dia bisa gini kan. Kalau lelaki beda, lelaki dia masak Maggi, apa ni dipanggil apa Maggi? Mi rebus itu. Dia tunggunya tu. Ditunggu dia. Kalau 2-3 minit tunggu, 3 minit gitu. Kalau wanita beda. Dia goreng ikan, dia minta tinggal ke ikan, dia potong bawang, dia minta ringgini, apa datang balik tak baliknya ikan. Kalau lelaki beda dia. Dia goreng mi rebus itu, dia rebus mi rebus ditunggunya mi rebus itu kan. Ya, benar. Kalau enggak percaya, dia menyanyi sambil masak, habislah itu. Ya. Dia bilang, ini beda. Wanita ni dia bisa. Jadi sambil dia bisa lakukan itulah. Dan kita memiliki ilmu-ilmu tentang pelatihan bagaimana caranya untuk memahirkan setiap mereka yang ingin melakukan dengan cara yang online itu. Jadi, very simple, simple banget Ida. Ya, dengan Ida ada HP, Ida mau belajar, cukup. Apatah lagi sekarang ini kita mengadakan program 1000 Bibi Itu Mudah. Banyak hadiah-hadiah yang kita siapkan. Banyak sangat hadiah-hadiahnya. Kita galakkan anda menjual. Banyak itu tadi kan. Jadi kita bagi hadiah, itu ini dan sebagainya. Dan bagaimana cara untuk melakukannya, masuk ke dalam website Inspirasi. Ada satu kolom di situ, tajuknya 1000 Bibi Itu Mudah. Ketik saja. Belajar step-step. Ini step yang pertama. Ini step kedua, ini step ketiga, ini push lah insyaAllah ya. Dan semua dalam bentuk video, video marketing. Semua dalam bentuk video. Semua dalam bentuk video. Kerana kita faham zaman sekarang ini, macam saya bicara dalam episod yang sebelum ini, marketing yang paling manjur, yang paling efektif. Kalau tanya anak saya manjur, dia enggak faham maksudnya itu. Dia kan beda itu. Yang paling manjur, yang paling berkesan, paling efektif, tiga bahasa saya pakai itu kan, adalah video marketing. Bagaimana bikin video marketing ini? Contohnya lah, saya enggak tahu usia berapa. Kalau orang yang sudah berusia 50 tahun kata, bagaimana mau bikin video sulit dan sebagainya? Gampang banget guys, gampang banget. Kita ajar bagaimana cara membuat video itu tadi, macam saya bilang. Kalau anda rasa malas untuk belajar, malas rasa untuk belajar itu tadi, ajak anak kita yang SD itu pun dia ngerti bagaimana membuat video itu nanti. Jadi kirimkan saja kepada teman-teman kita. Kalau kita merasakan mau melakukan dengan cara yang organik, kirim kepada mereka.
insya Allah akan bersambutlah tawaran yang kita berikan kepada kita. Tapi ingat guys, yang paling penting adalah kita memberikan perkabaran yang benar terhadap produk kita kepada bisnes kita. Jangan overclaim. Itu yang paling penting. Kerana kita enggak perlu overclaim kerana produk kita dah bagus. Bagus. Saya ni usia 61 tahun. InsyaAllah masih kuat lagi kan. Masih semangat, sehat lagi. InsyaAllah Alhamdulillah kan. Kerana ya, kita konsumsi terus produk yang telah kita ada. Memang kita memastikan bahawa produk-produk yang kita jual, bisnes kita, marketing plan kita. Ada orang bicarakan tentang kita punya ini, oh guys, sebenarnya marketing plan kita ini sudah maksimum. Maksimum yang dibenarkan oleh pemerintah. Sebab itu anda punya bonus besar. Tapi kerana cara dia, supaya anda mendapat penghasilan yang lebih besar lagi, kita buat dua plan. Sekarang pergi pada tiga plan lagi. Supaya anda bisa membuat omset besar, anda bisa dapat penghasilan yang besar. Dan ini tidak terdapat di perusahaan lain. Jadi sebab itulah saya katakan tadi, di saat anda telah sukses di sini, anda merasakan anda telah hebat, anda memiliki nama, biasalah orang. Apabila dia cantik, dia lebih dikit, banyak orang yang akan meminang dia itu tadi. Jadi jangan diceraikan isteri pertama itu tadi. Kalau boleh, jangan. Nanti anda akan jadi gila-gila talak nanti-nanti. Anda mau kembali, enggak boleh kan? Itu sebagai jangan. Jangan lakukan itu. Kerana kita insya Allah lah, kita dah memberikan yang terbaik. Terbanyak. Sudah enggak boleh bagi lagi. Dah maksimum. Kita bikin lagi additional plan. Semoga sebab itulah kalau di tempat lain, mendapat 50 juta tu sulit banget. Tapi kalau dikelilingi 50 juta tu biasa bapak ibu. Guys semua kan. Jadi yakinkan diri anda bahawa sesungguhnya kalau kita ingin berbisnes, siap kalah menghadapi sedikit tantangan. Tantangan ini mungkinnya besar tapi tidak sebesar tantangan yang di tempat lain. Anda akan mendapat satu penghasilan yang besar mengikut marketing plan yang telah kita siapkan ini guys. InsyaAllah ya. Ani okay. Salat ya. Jadi Ibu sudah sabar ya, tadi sudah dijawab. Ya. Dan buat guys teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan ketik di kolom komentar ya. Anda pengen bertanya atau Anda pengen memberikan masukan tentang topik apa yang ingin dibahas oleh Bapak di episode-episode berikutnya silakan. Tapi jangan lupa guys, nonton terus tapi jangan lupa klik tombol jempol like ya. Kita macam saya bicara tadi, kalau apabila kita menceritakan tentang bisnes guys, ini saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan kepada upline semualah yang barisan-barisan depan ini, galakkan semua orang di bawah kita ini memaksimumkan jualan. Dia menjual banyak, dia sponsor banyak dan sebagainya. Kerana bonus yang kita dapat, penghasilan yang kita dapat ini sebenarnya adalah daripada jualan. Kenapa kita harus rekrut, kita harus cari networking kita ni tadi? Kerana untuk memperbanyakkan jualan kita. Jadi juallah sebanyak yang boleh. Sebab jual ini berdagang. Jualan ini adalah syariah. Pekerjaan yang terpuji. Yang terpuji. Jangan kita memandang rendah kepada jual. Jadi kita jual itu tadi. Jadi sebab itulah untuk memberi satu inisiatif supaya orang tidak semata-mata beli produk itu guna sendiri, kemudian rekrut orang lain guna sendiri, akhirnya mendapat bonus yang guna sendiri tadi. Pada saya kurang cantik lah. Yang paling penting benar-benar kita yakin terhadap produk kita. Kerana zaman sekarang ini bukan semata-mata orang yang kerja keras saja yang bisa sukses. Dia harus kombinasi keras dan kreatif. Jadi dari awal ini saya telah mengajak anda supaya kita sentiasa kreatif. Sebab itu anda lihat kan, banyak modul-modul baru yang kita masukkan dalam website Akademi Inspirasi ini. Kerana ini adalah, kalau kita kurang kreatif, kita akan tertinggal. Sekarang bukan zaman kereta api lagi. Sekarang zaman pesawat, bukan pesawat biasa. Pesawat yang jet, cung, cung, laju begitu kan. Jadi kita harus cepat. Sebagai insyaAllah lah, kita akan sentiasa yang terdepan dalam melakukan sesuatu. Dan insyaAllah apabila anda berada bersama dengan kita, ingat ya, kalau kita mau cepat sampai, kita ikutlah derasnya air yang sedang mengalir deras, kita ikut, cepatlah kita sampai. Sekarang keliling ini insyaAllah dia punya deras airnya, begitu deras sekali, laju sekali, anda tidak perlu berenang, anda duduk saja dalam air itu akan membawa anda pom, sampai kepada di tempat yang anda ingin sampai. Tapi yang paling penting adalah pastikan anda mengetahui bagaimana caranya. Layarilah, visit akademi, website Akademi Inspirasi ini tadi.
inspirasi.com tadi. Anda akan tahu bagaimana caranya. Lakukan, lakukan dan lakukan. InsyaAllah. Ya. Ini bukan saja untuk Ibu Idah tadi, bukan saja untuk soalan daripada Miguel. Sebenarnya ini adalah untuk semua ni tadi. Jadi saya rasa kurang lebih begitulah untuk kali ini ya. Ya, Pak. Jadi saya tutup pertemuan pada hari ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi pada minggu hadapan dengan satu kata-kata mutiara. Dalam bahasa Melayu saja, mutiara hikmat. Dia kata begini, kalau kita berada di luar rumah, di luar pagar, kita tidak membuat satu, kita menunggu orang membuka pagar tersebut, sampai kapan pun kita tidak akan masuk ke dalam kawasan rumah tersebut. Jadi kita ulurkan tangan kita, buka pintu pagar, kita masuk. Jadi maksudnya guys, jangan kita menunggu. Jangan kita menunggu apa yang terjadi, tapi kita harus memiliki satu inisiatif untuk memulakannya. Dan insya Allah anda akan menjadi orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu mencapai ke dalam sesuatu kesuksesan penawaran yang kita siapkan melalui program Digital Network Marketing ini. Okey guys, sampai kita ketemu lagi di episod yang berikutnya insyaAllah dengan topik-topik yang mungkin lebih menarik daripada ini lagi. Akhir kata, salam sayang, salam kasih dan insyaAllah stay healthy, social distancing jangan lupa, sehat-sehat kita semua, jangan lupa konsumsi produk Kaling untuk imunisasi tubuh kita yang lebih kuat lagi selepas ini. Okey, bye. Yeah, mari kita tarik dulu.